karena loh sangat disayang. Ustaz ceramahnya lama banget. Sebagai contoh, apabila kita kehilangan sesuatu yang kita miliki, kita harus bisa mengikhlaskannya karena loh sangat disayang. Ustaz ceramahnya lama banget. Lalu kayak gak tau Pak Ustaz aja. Dia kan kalau ceramah emang lama. Iya, tapi kali ini tuh benar-benar lama. Iya sih. Lo tenang aja. Gue punya alat beginian nih. Remote? Buat apaan? Ya biar Pak Ustaz ceramahnya cepet lah. Lo liatin ya. Walah! Mati hasil yang ada. Jadi, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ayo tidur yuk. Nggak mau. Gosokannya masih banyak itu. Nggak mau. Pak, kamu kok belum tidur, Nak? Gimana ini? Belum tidur-tidur. Ya kamu tuh bantu kelonin dong, Epi. Suruh ngapain, King? Ngitung kambing gitu biar ngantuk, biar cepet tidur. Oh, gitu ya, Nyak, ya? Ya iyalah, masa iya dong. Ngitung kambing ya? Banyak nanya. Yaudah. Ibu, ini Dentival udah ngitung kambing tapi nggak tidur-tidur juga. Gimana nih? Ya iya, gimana mau tidur, Epi? Kalau kambingnya beneran dibawa ke sini. Maaf gitu ya, Bu. Maksud saya tuh ngitung aja satu kambing, dua kambing, tiga kambing. Ini beneran dibawa ke sini gimana sih? Satu kambing! Maaf, Bu. Payungnya udah ada. Hah? Payungnya? Kita tadi lupa bawa payung, Pak. Gimana ya? Aduh. Nah, apa sih berisik banget? Ini mau payungnya nggak ada, Bu. Ya elah, masalah payung nggak ada aja diberisikin. Udah tenang aja, biar gue yang cari payung. Beneran? Iya, tunggu sini ya. Beres ya? Iya. Nih, ya. Gimana? Jenazahnya udah bisa dipayungin kan? Iya sih, Mo. Bisa dipayungin. Tapi bukan pakai atap ambulan juga. Payungnya lagi nggak ada, makanya gue pakein atap mobil. Tuh, gimana sih, Mo? Kok ada serininya lagi tuh? Iya. Iya, Bu. Aduh. Kamu udah dapat semua sayurannya? Udah, Nyang. Tuh, udah semua. Ya udah, tumben pintar. Kamu cuci dulu lagi sana sayurannya. Cuci nih. Iya, cuci sayurannya. Oke deh.